Assalam, NHA channel di sini. So hari ni kita akan buat vlog. Hantar anak saya ni pergi injek untuk pit kit punya. Dia belum ambil lagi dan kita akan pergi sembik lah untuk membeli cermin mata. Ni lah orang rumah saya sebab patah, di terkena dengan anak saya lah. So tanpa meninggalkan masa lagi, jom kita intro lebih dahulu. Let's go. Okey, kita dah sampai di klinik Sazwani Bintulu untuk vaksin anak saya yang berumur 6 tahun untuk pit kit. So, inilah orang rumah saya dan anak saya dekat sana lah. Tengah menunggu, so memang banyak orang jugalah. Okey, apa kata, hujan lebat. Dari pagi tadi hujan lebat. Sampailah sekarang dekat pukul 2 lebih, nak hampir pukul 3 masih hujan lagi. So hari ni memang semun lah, maksudnya memang hujan. Okay, so kita next aktiviti pula, let's go. So sekarang kita berada di Perfect Vision Optical Center. Okay, orang rumah saya apa orang kata tengah mencari spek baru disebabkan spek yang dipakai sebelum ni patah akibat anak lelaki saya lah. So memang hari ni lah dia punya vlog. Hari ni kita kita tengok spek lah. Okay, yang ni Perfect Vision ni dia terletak di Park City. Okay, ya, jalan dia dan kita akan nampak di sebelah sana lah. So tengok UOB je, Puff Lab dan Perfect, tu dia punya landmark. Okay. Ini dia baju merah. Jom kita berada di The Spring Bintulu sekarang. Okey, ni anak-anak station train. Adib. No, Adib, lu tegang. Kalau tegang. Okeylah, anak Adib. Mereka mencari Mr. Toy. Jom. Aha. Okay, so kita pada dekat Mr. Toy sekarang. Banyak mainan. Abang mencari mainan kah? Ya. Kak, jangan. Jangan kak. Jangan ambil semua kak. Yang penting-penting. Mama, bukan sikit. Harga. Salam NHA channel di sini. So hari kita akan buat vlog untuk tunggu vendor ataupun kontraktor untuk kita tukar langsir baru, langsir rumah saya ni daripada modern lighting. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tunggu, kita intro lah terlebih dahulu channel ini. Let's go. Okay, selamat kembali ke NHA channel. Okay, so nampak tak langsir lama ni? So kita akan gunakan servis daripada modern lighting untuk tukar semua langsir di rumah saya ni. Yalah, kita ada rezeki lebih, kita buatlah langsir yang cantik sedikit lah. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, kita tunggu mereka sampai terlebih dahulu. Let's go.
Okay, so selamat kembali kepada dalam NHA channel. So hari ini adalah hari Ahad, hari kedua vlog. So sambung yang semalam punya, hari ini saya nak tunjuk kepada anda berkaitan dengan langsir untuk rumah saya ataupun mungkin khususnya untuk studio lah. So nampak lebih cantik lagi. So kita tukar kamera untuk tengok langsir baru rumah saya. Let's go. Okay, so sebenarnya ni adalah langsir yang telah dipasang semalam. Okey, ini adalah studio bilik anak saya. So, saya akan guna studio ni semula disebabkan mungkin tak sesuai nak guna dekat master room. So, saya akan kembali balik ke tempat asal lubuk lama untuk studio NHA channel. Okey, so saya nak tunjuklah yang ni. Okey, ini langsir memang agak tebal. Ini adalah material dia lah. So, yang ni dia panggil macam hijau jugalah. Okey, nampak tak? Dia punya jahitan dengan ketebalan ni. Okey, yang ni pun sama, putih. So dia ada corak-corak sedikit lah, nampak tak? So dia bukan putih biasa, bukan plain sahaja. Yang ni ada corak lah. Okey, nampak lebih cantik. Okey, so kita akan kemaskan hari ini untuk letak PC ni semula di tempat asal dia balik lah. Okey, let's go. Nampak tak studio kecil saya, PC saya? Okey, nampak yang warna merah tu. So saya akan pindah ke bilik tadi yang saya tunjuk dalam video ini tadi. So saya akan pindahkan sedikit demi sedikit. So kita akan kemaskan master room ni. Mana sekadar mana yang kita mampu untuk weekend lah. Aktiviti weekend. Sambung yang semalam punya vlog. Okey, let's go.